Pemerintah Kabupaten Kerinci mengalokasikan anggaran sebesar 6 miliar rupiah lebih untuk membantu pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang terdaftar sebagai peserta bantuan iuran atau PBI di wilayah Kabupaten Kerinci setiap tahunnya. Alokasi anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kerinci. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki ekonomi rendah atau tidak mampu yang ada di Kabupaten Kerinci bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis saat melakukan perawatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Premi iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah ini sebelumnya merupakan imigrasi beserta Jamkesda ke BPJS dengan mendapatkan fasilitas kesehatan kelas 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Serigar, mengatakan anggaran sebesar 6 miliar rupiah ini untuk membayar premi iuran beserta bantuan iuran di Kabupaten Kerinci sebanyak 15 ribu warga. Mungkin di laporan kami ada, tapi lebih kurang 6 miliar lebih untuk satu tahun. Dana premi BPJS yang kelas 3 untuk pemerintah daerah yang sebanyak lebih kurang 15 ribu itu lebih kurang 6 miliar lebih. Berarti dari APBD Pak ya? Dari APBD, dianggarkan dari APBD, tak tahu dari APBD lebih kurang 6 miliar lebih untuk sebanyak 15 ribu masyarakat Kabupaten Kerinci. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak berobat dengan alasan tidak memiliki biaya.